Okay, kita orang dah siap-siap nak panjat Cameron pagi ni. Semalam kita tidur dekat Masjid Jamek Pekan Tapah. Terima kasih kepada AJK Masjid, tidur yang selesa, ada kipas, ada toilet, boleh mandi semua. Jangan nervous ni nak panjat Cameron. Okay, kita nak pergi breakfast dulu, nak makan. Nanti aku akan update. Okay, let's go. Ni untuk Cameron, ni untuk mendaki sekarang. Ni untuk mendaki. Hari ke 8. Sekarang pukul 8.5 minit pagi. Kita orang daripada Tapah ke Cameron Highland. Sebelum tu, assalamualaikum, selamat pagi semua. Semalam kita tidur dekat Masjid Jamek Pekan Tapah. Kita dah breakfast pagi ni. Jadi kita orang dah ready nak panjat Cameron dalam 58 km hari ni. Aku rasa hari ni seharian kot memanjat. So kita tengoklah macam mana, okay? Boleh pergi ke tak boleh pergi ke. Okay, kalau tengok kat sini, ringlet 42 kg, tanah rata 55 kg. Aku rasa depan tu sikit dah start mendaki kot. Okay, kita pelan-pelan kayu je lah. Aku target pun asal sampai atas. Ni sumber tenaga . Jauh ke perjalanan tu? Aku jai dengan idea dah kayuh 10 km. Wah, nak pegang handphone ambil gambar pun tak larat. Baru 10 babe. Ada lagi berbaki 40 km lagi. Okay, jom. Okay, plan kita orang pun sebenarnya dah awal sehari. Kalau nak ikutkan, besok baru kita orang naik Cameron. Besok atau lusa, aku lupalah. Tapi hari ni hari Jumaat, jadi kereta tak banyak sangatlah nak naik. Aku rasa kalau kita naik besok, mungkin banyak kereta sebab besok dah weekend. Why? Okay, sambung gaya balik. Okey, tanah rata 45 km lagi. Malam ni kita akan bermalam dekat tanah rata. Dekat mana tak tahu lagi. Masjid ke? Ataupun hotel. Wah. Kau tengok ah depan tu dia punya lipat ke kanan. Kau boleh. Jauh ya? 45. Sekarang dah 9.40 pagi. Kat mana pun aku tak tahu dah ni. Tapi yang pastinya jauh lagi lah. Okay, keep on climbing. Okay, kita orang take fire jap dekat pondok
ataupun gerai buah-buahan ni. Depan tu sikit aku rasa dah sampai Lata Iskandar. So kita nak lepak dekat Lata Iskandar tu. Alhamdulillah. Yeehoo, kita dah sampai Lata Iskandar. Jadi kita nak rehat kat sini kejap sebelum kita sambung lagi separuh perjalanan. Kat mana dia kita? Kita baru sampai Lata Iskandar. 2 jam. 2 jam climb dari Tapah kot. Tapah. Pekan Tapah tadi. Baru sampai Lata Iskandar. Okey, Brompton. Oh, terbaik. Terbaik eh performance. Okey, so lepas ni kena pakai Brompton lah, touring lah. Jom, jom, jom. Sejukkan badan. Okay, kat belah kanan ni ada gerai-gerai craft tangan. Okay, time to rest. Kita akan rehat jap, sejam dua je tu. Lepas tu kita sambung balik perjalanan ke Tanah Rata. Okey, berbaki 20 km plus-plus lah. Ada lagi separuh perjalanan lagi. Okey, sambung balik perjalanan. Sekarang pukul 11.20 minit pagi. Ada separuh lagi. Mungkin 2 petang, 3 petang sampai kot. Pelan-pelan je lah eh. Kita orang depan Tenaga Nasional Berhad, Cameron Highland. Empangan Joe. The only hydroelectric dam kat Malaysia. Yang lain dia bukan hydroelectric. Dia tu kadar dam je. Okey. Sekarang pukul 1.30 tengah hari. Ringlet lagi 12 km. Alah rata 25 km. Eh, kayuh tetap kayuh. Sini bang? Lama dia orang tua tu pun dah 21. 21 ke 22? Sini lain telefon tak ada tu yang tu kan? Ni, kampung ni ada pakai wifi. Oh, iya ke? Petang-petang hujan tadi bang? Oh, memang petang hujan lah. Memang petang hujan eh? Lepas makan sekarang cepat sikit gerak tu hujan. Ah, sampai ke malam hujan? Oh, biasanya tu petang-petang hujan sini lah. Tapi sekarang dia tak sama tau. Sini hujan atas tak. Ah, okay. Atas hujan pun tak. Tenggi batu 17 tu sepadan tu. Sekarang bawah hujan atas ni tak. Okay, kita dah masuk sempadan Pahang. Nanti aku akan beritahulah kenapa aku naik van. Alright. Jam dah pukul 3 petang. Kita baru nak makan. Okay, jom kita makan dulu. Lepas tu kita akan berkayuh ke Tanah Rata. Lagi 10 km. Okay, kita dah lunch pukul 3 petang tadi. So, korang mesti tanya kan kenapa kita naik van tadi. Okay, tak apa. Pasal van tu nanti aku akan cerita dekat akhir video nantilah. Jadi sekarang ni kita nak ke Tanah Rata. Plan nak tidur kat sana. Tanah Rata lagi 10 km. Alright. Okey, kita baru sampai dekat Cameron Valley
T ataupun Cameron T Valley kot. Nak pergi makan jap. Dekat Cameron ni ada kedai basikal Cameron Cycle. Nombor telefon tak ada. Tapi tak apa. Besok check out. Mungkin aku akan singgah jap sebab aku nak buat bike check untuk basikal aku dan basikal Jai. Okay. So ni shortcut lah untuk ke homestay. Kita akan tidur homestay kot malam ni sebab dah teruk sangat dah. Okay, kita dah dapat lah tempat tidur dekat Cameron ni. Kita nak tidur dekat dom je. Dan besok pagi aku dengan Jai akan ke Ipoh. Aidil akan balik KL. Alright. Yang pasal kita nak event tu besok aku cerita. Kita tengah cari makan jam kat sini. So Cameron Highland agak padat juga lah malam ni. Mungkin sebab besok weekend. Okay. Kita jumpa esok. Selamat malam. Mana saja kita ada debaran jantung kita sama. Ku jaga kamu dan kau jaga aku.